Vai, saiu, saiu, saiu. Aí saiu. Não, filma, 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 saiu. Halo, apa kabar sahabat Sisi Lain Dunia? Nah sahabat, penemuan ular raksasa nampaknya selalu menjadi hal menarik di tengah kehidupan masyarakat di dunia. Pemandangan langka akan kehadiran hewan melata ini, apalagi berukuran raksasa, seakan menjadi daya tarik yang begitu hebat. Penemuan binatang buas berukuran raksasa ini kerap terjadi di hampir seluruh dunia. Di video kali ini, seekor ular anaconda yang kekenyangan diselamatkan dari sebuah sungai di baradaya Brasil setelah terjebak karena memangsa hewan besar di dalam perutnya. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari Sisi Lain Dunia. Video tersebut memperlihatkan seorang petugas dari militer lingkungan hidup di Mundo Novo, Brasil berupaya menyelamatkan anaconda. Di atas perahu, petugas itu menggunakan dayung untuk mendorong dan membebaskan anaconda raksasa yang terjebak di ranting-ranting di pinggir sungai. Anaconda sepanjang hampir 16,5 kaki atau 5 meter tersebut terlihat di sungai Iguatemi saat petugas dan timnya melakukan patroli. Menurut pernyataan dari militer Mato Grosso do Sul, video tersebut memperlihatkan anaconda dengan perut besar setelah mengonsumsi seekor binatang besar. Anaconda sering memangsa hewan-hewan besar dan reptil air lainnya. Menurut pengamat reptil, setelah tersedak mangsanya, ular ini tidak bisa menggerakkan rahangnya untuk menelan mangsa karena ukurannya yang terlalu besar. Polisi militer lingkungan hidup mengatakan tidak diketahui binatang apa yang ditelan anaconda ini, tapi dalam insiden lain di bulan sebelumnya, seekor anaconda ditemukan menelan bulat-bulat kapibara, binatang pengerat terbesar di dunia. Para pengamat reptil mengingatkan agar orang-orang menjaga jarak dengan ular anaconda, apalagi dengan ukuran yang sangat besar. Ular anaconda hijau yang tak berbisa ini terdaftar sebagai spesies yang perlu perhatian pada daftar merah spesies terancam. Reptil ini tinggal di kawasan hutan savana dan rawa-rawa di Kolombia dan Brasil, dan di lembah sungai Amazon. Salah satu ular terbesar di dunia, anaconda hijau, bisa mencapai ukuran yang mengesankan. Ukurannya bisa melebihi 9 meter, panjangnya 30 cm dan bobotnya bisa lebih dari 249 kg. Nah sahabat, itulah fakta tentang penemuan ular anaconda yang kekenyangan di sungai Brasil. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Aí, bicho. Aí, vai, saiu, saiu, saiu. Aí, saiu. Não, filma, 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 saiu. Halo, apa kabar sahabat Sisi Lain Dunia? Nah sahabat, penemuan ular raksasa nampaknya selalu menjadi hal menarik di tengah kehidupan masyarakat di dunia. Pemandangan langka akan kehadiran hewan melata ini, apalagi berukuran raksasa, seakan menjadi daya tarik yang begitu hebat. Penemuan binatang buas berukuran raksasa ini kerap terjadi di hampir seluruh dunia. Di video kali ini, seekor ular anaconda yang kekenyangan diselamatkan dari sebuah sungai di baradaya Brasil setelah terjebak karena memangsa hewan besar di dalam perutnya. Nah, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari Sisi Lain Dunia. Video tersebut memperlihatkan seorang petugas dari militer lingkungan hidup di Mundo Novo, Brasil berupaya menyelamatkan anaconda. Di atas perahu, petugas itu menggunakan dayung untuk mendorong dan membebaskan anaconda raksasa yang terjebak di ranting-ranting di pinggir sungai. Anaconda sepanjang hampir 16,5 kaki atau 5 meter tersebut terlihat di sungai Iguatemi saat petugas dan timnya melakukan patroli. Menurut pernyataan dari militer Mato Grosso do Sul, video tersebut memperlihatkan anaconda dengan perut besar setelah mengonsumsi seekor binatang besar. Anaconda sering memangsa hewan-hewan besar dan reptil air lainnya. Menurut pengamat reptil, setelah tersedak mangsanya, ular ini tidak bisa menggerakkan rahangnya untuk menelan mangsa karena ukurannya yang terlalu besar. Polisi militer lingkungan hidup mengatakan tidak diketahui binatang apa yang ditelan anaconda ini, tapi dalam insiden lain di bulan sebelumnya, seekor anaconda ditemukan menelan bulat-bulat kapibara, binatang pengerat terbesar di dunia. Para pengamat reptil mengingatkan agar orang-orang menjaga jarak dengan ular anaconda, apalagi dengan ukuran yang sangat besar. Ular anaconda hijau yang tak berbisa ini terdaftar sebagai spesies yang perlu perhatian pada daftar merah spesies terancam. Reptil ini tinggal di kawasan hutan savana dan rawa-rawa di Kolombia dan Brasil, dan di lembah sungai Amazon. Salah satu ular terbesar di dunia, anaconda hijau, bisa mencapai ukuran yang mengesankan. Ukurannya bisa melebihi 9 meter, panjangnya 30 cm dan bobotnya bisa lebih dari 249 kg. Nah sahabat, itulah fakta tentang penemuan ular anaconda yang kekenyangan di sungai Brasil. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk